minum, nanti kamu meninggoy. Kamu siapa sih, kau sopan banget. Aku ini Aura, fans kamu dari masa depan. Kelakuan fans fanatik bisa hanya bikin berita palsu. Manajer, usir dia. Tapi Ami jangan diminum. Gorokanku. Jangan ganggu artis kami atau kami bawa ke pihak berwajib. Gawat, jangan-jangan Abi udah minum airnya. Aku udah balik ke masa depan. Abi! Aku udah jadi fans Abi sejak dia masih jadi penyanyi kafe. Bahkan setelah dia jadi idol terkenal, aku tetap dukung dengan datang ke semua event dan fansign-nya. Abi, aku fans mamamu. Boleh sebentar teman. Kalau kamu fans lama aku, pasti kamu tahu muka aku itu jerawatan parah. Ini hadiah buat fans setia aku. Dan jam tangan itu adalah hadiah terakhir dari Abi. Ternyata jam tangan itu bisa bawa aku ke masa lalu. Apa aku balik ke masa lalu lagi ya, ke tahun sebelum Abi debut? Saya tunggu jawaban kamu. Kamu gak boleh nemuin produser itu. Dan kamu juga gak boleh debut jadi penyanyi. Apaan sih? Kamu siapa? Ngalangin mimpi orang. Tuh, ini fans kamu dari masa depan. Kok kamu punya foto bareng aku? Kalau kamu debut jadi penyanyi, kamu bakal mati. Please, Abi, dengerin aku biar kamu selamat. Hah? Siapa dia? Dia beneran dari masa depan. Cantik sih. Dia dinaksir. Halo. Saya dari agensi artis. Boleh ngobrol sebentar? Aku nggak bisa nemuin berita kematian Abi. Berita debut juga nggak ada. Berarti Abi nggak jadi idol. Kalau gitu, kira-kira Abi sekarang jadi apa ya? Jadi model profesional. Gimana? Masih ganteng kan? Abi, kamu masih ingat aku? Kalau nggak ingat, nggak mungkin aku masih hidup sekarang. Semua ini berkat kamu.